pada saat mandi janabah lalu tiba-tiba kencing ya, buat buang air kecil, apakah mandi janabahnya harus diulangi lagi dari awal? Pada saat mandi tiba-tiba dia buang air kecil, batal wudhunya karena dia berwudhu pada saat itu, apakah mandi janabahnya harus diulangi lagi dari awal? Jawabannya tidak, jemaah sekalian. Ya, jawabannya tidak perlu diulangi, lanjutkan saja mandi terus. Ya, mandi sampai selesai, setelah itu selesai. Kenapa? Yang pertama, berwudu untuk mandi janabah itu bukan syarat. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa mandi janabah itu ada yang namanya mandi yang sempurna dan ada yang namanya mandi yang sudah cukup, ya. Mandi yang dikatakan sebagai mandi yang sudah menghilangkan hadas, sudah cukup, tapi tidak sempurna. Yang sempurna itu dimandi, bersihkan badan, bersihkan kemaluan, kemudian berwudu, ya, masuk di dalamnya berwudu. Dia adalah sunnah dalam mandi janabah, berwudu. Jadi seandainya orang tidak berwudu pun mandi janabahnya tetap sah. Sama dengan orang yang tadi ditanyakan, mandi, kemudian pada saat mandi janabah tiba-tiba suka buang air kecil, maka dia buang air kecil, apakah harus diulangi mandi janabahnya dari awal? Tidak. Maka dia lanjutkan saja mandinya, bersihkan badannya, kemudian setelah itu selesai. Yang paling penting dari mandi janabah itu dua syaratnya, jemaah sekalian, atau dua rukunnya yang paling penting adalah niat dan seluruh air membasahi tubuh. Niat dan seluruh air membasahi tubuh, selesai. Makanya ada namanya al-ghusl al-kamil dan ada al-ghusl al-mujizi, mandi yang sempurna dan mandi yang cukup, mewakili atau menghilangkan hadas. Bagaimana mandi yang menghilangkan hadas? Sudah ada niat untuk mandi janabah, basahi seluruh tubuh, sudah basah semuanya, selesai. Itu bagi orang yang terburu-buru, misalnya waktu untuk sholat sudah sangat singkat dan seterusnya. Tapi kalau ingin sempurna, maka dia mandi dulu, bersihkan dulu badannya, ya, kemaluannya dengan tangan kirinya dia bersihkan, setelah itu dia berwudu seperti wudu salat, lalu kemudian dia menyela-nyela rambutnya, kemudian mandi bagian kanan, kemudian bagian kiri, kemudian basahi seluruh tubuh, selesai. Itu yang sempurnanya, ya, kalau dia ingin yang sempurna. Ala kulli hal, jemaah sekalian, yang ditanyakan di sini, kalau mandi janabah kemudian dia buang air kecil sementara mandi, apakah dia perlu mengulangi dari awal mandinya? Tidak perlu, ya. Pertama tadi, karena wudu bukan merupakan syarat atau bukan merupakan rukun dari orang yang mandi janabah, ya. Yang kedua, orang yang buang air kecil tentu dia telah berhadas kecil pada saat dia mandi. Dia bersihkan saja, kemudian dia lanjutkan mandinya dan tidak jadi masalah, ya. Tapi kalau dia ingin sholat, maka dia harus berwudu kembali. Ya, kalau dia ingin melaksanakan sholat, maka dia harus berwudu kembali.